Hai, Assalamualaikum semua. Sorry sebab delay malam ni. Malam ni Husna menggantikan Mami Mary sebab Mami Mary tak berapa sihat. So, share lagi kita punya live malam ni. Hai semua. Hai Zulaika, hai Dania. Hai, selamat malam. Share lagi. Minta maaf ya sebab malam ni kita delay sikit live. Dan host dia orang lain bukan Mami Mary, iaitu Husna, PA kepada Mami Mary. So, malam ni kita berjumpa dengan topik kita malam ni is self-reward, menunjuk atau motivasi. So malam ni tanpa membuang masa, Husna nak menjemput kita punya tetamu Ain Babara ke pentas The City Mary Show. Dipersilakan. Hai. Hai Ain, selamat malam. Sorry Hai. Sebab delay sikit. Tak apa. Hai semua, selamat malam. Okay, Ain. Malam ni Husna ganti Mami Mary. So, Husna nak tanya, sebelum perkenalkan diri Ain dahulu. Okay. Hai semua, selamat malam. Ain adalah, nama sebenar Ain adalah Babran Ain Anang Kayau, lebih dikenali sebagai Ain. Ain berasal daripada Sarawak, daripada Marudi Sarawak, tapi menetap di KL sebab ikut husband lah. Sebab Ain ikut husband sebab husband kerja di KL. Dan Ain anak bungsu kepada 4 orang adik beradik. So sangat manja dengan ayah, guys. Sangat manja dengan ayah. Lepas tu Ain bermula dengan Fabler pada 2000 pada tahun Sabar dulu. Kita tak nak tahu pasal tu dulu. Okay. Kita nak tahu siapa Ain dulu. Perkenalkan diri Ain je. Ain dah berkahwin ke belum? Dah ada anak ke belum? Okay. So Ain dah berkahwin tapi sekarang tengah pregnant. 6 bulan. Okay. Ini adalah first baby lah. So itu saja. So dah 6 bulan dah scan ke baby tu baby girl ke baby boy? Belum lagi puan sebab bulan depan baru boleh scan. Itu pun kalau baby nak nak keluarkan jentina dia doktor cakap. Okay tak apa, jangan panggil puan, panggil Husna je. Okay Husna. Panggil Ain ke nak panggil Barbara ni? Panggil Ain je sebab dekat lebih famous dengan Ain. Okay. So Ain, siapa Ain sebelum ni? Sebelum Ain join Fatpler? Okay, so sebelum Ain join Fatpler, Ain cuma seorang bekerja tapi bekerja berkali-kali pun tidak menetap. Ha, so first yang pertama Ain sebagai admin dekat ladang. Okay, dekat ladang dekat Sarawak lah. So masa dia kerja dekat ladang tu, Ain tak kerja sampai sebulan, sampai 2 minggu macam tu saja berhenti. Sebabkan dekat ladang, ialah kita fahamkan dekat ladang banyak lelaki, lepas tu banyak orang endon. So macam tak selesa dan ada perlisihan faham lah dekat sana. So Ain berhenti dan Ain bekerja dekat ladang tu hanya 2 minggu sahaja. Okay, so selepas tu Ain balik, balik Miri. Lepas tu Ain dapat kerja lagi, bekerja dengan Petronas tapi bukan Petronas yang tetap lah, cuma admin daripada kontraktor sahaja. So dekat situ juga Ain bekerja selama beberapa bulan, Ain lupa. So masa tu, masa Ain kerja tu gaji tak menetap, lepas tu Ain pun tak ada dipotong APF, so
So Ain berhenti dekat kerja dekat admin Petronas Kontraktor tu. Dan yang last sekali Ain bekerja dekat kampung Ain sendiri dekat pasar, Pasar Merudi. So Ain Ain memang orang Merudi lah. So masa tu Ain bekerja dengan kontraktor pula. Kontraktor tu kontraktor macam orang yang hantar makanan macam tu lah. So masa tu Ain berhenti juga sebab dia nak tutup kedai. So dekat situ saya punya jalan bekerja lah sebelum saya join Fetler. Tapi masa dekat Ain bekerja dekat Merudi tu, Ain dah join Fetler masa tu. Tapi tak betul-betul macam sekarang lah. Cuma main-main je. So masa tu kerja kan. Kira Ain tak, orang cakap tak fix satu kerja lah. Lepas satu kerja disebabkan masalah yang first ni masalah dengan selisih faham, dengan tak selesa sebab lelaki. Lepas tu tukar lagi kerja, lepas tu tukar lagi kerja. Okay. Faham, faham. Yelah sebab kita perempuan kan, kita kena jaga diri juga. Sama lah, Husna pun sebelum ni kerja, lepas tu berhenti sebab jauh distance macam keselamatan diri. Kita lebih pentingkan keselamatan diri. Nyawa kita lagi penting sebenarnya, kan? Betul. Okay. So, apa menyebabkan Ain join Fetfler? Dan macam mana Ain boleh terjebak dengan bisnes Fetfler ni? Okay. So, first Ain join Fetfler disebabkan dulu Ain ada masalah rambut. Rambut gugur, rambut keramumur. Okay. Lepas tu masa Ain tak ada kerja tu kan duduk duduk dekat rumah je dengan mak. Sebab Ain nak bungsu yang kakak abang memang bekerja lah. So Ain sahaja duduk dengan mak. Okay, so masa tu biasalah kalau sebab rumah tu dia rumah lantai. So masa tu rambut Ain memang banyak gugur sampai setiap mak Ain sapu bilik dia selalu cakap, ini pasti rambut Ain. Rambut gugur, rambut Ain memang gugur dulu, gugur teruk. So di situ Ain macam-macam dah cuba produk tapi still lagi masalah rambut gugur tu still lagi sama. Lepas tu Ain tengoklah dekat Facebook, Ain terjumpa Ain punya kawan ni dia ada jual Fetfler. So dia selalu Ain tengok dia cakap Fetfler ni bagus itu ini, lepas tu Ain belilah hair serum Fetfler. Dia tu berada dekat Johor. Nama dia Cik Ros, okey. So, Ain kenal Cik Ros ni sebelum join Fetfler pun Ain dah kenal dia. So, dekat Cik Ros lah Ain yang Ain kenal Fetfler. So, Ain nak beli hair serum Fetfler dengan Cik Ros. Tapi, Cik Ros cakap lebih baik Ain beli dekat ejen yang berada di Sarawak. Lebih dekat lagi dan Ain pun cepat lagi guna. Dia cakap macam tu lah. So, Cik Ros memang seorang yang baik. Dia pun tak ambil untung sebab dia pas Ain ni kepada ejen di Sarawak. So Ain belilah hair serum Fetfler dengan Puan Sabrina. Tapi sekarang dia tak ikut Fetfler lagi. So masa tu Puan Sabrina ni seorang stokis. So Ain beli dengan dia hair serum Fetfler lah. So dekat situ Ain cuba hair serum Fetfler tu dengan mak Ain sendiri yang cuba. So di situlah Ain nampak hair serum Fetfler ni membantu masalah rambut Ain. Dan mak Ain pun macam terpikat dengan hair serum Fetfler ni. Dia suka dengan hair serum Fetfler ni. Sebab dia cakap tak berminyak. Sebab jenis mak Ain ni, mak Ain jenis orang yang suka buat rambut. Dan dia suka sesuatu produk rambut tu. So di situ Ain nampak lah yang mak Ain jatuh cinta dengan hair serum Fetfler. Dan masa tu juga dekat rumah panjang kan Husna. So masa tu kita duduk dekat ruai, dekat ruai kan. So masa tu bercerita-cerita dengan mak makcik-makcik, anti-anti kan. So mereka orang share lah dengan Ain yang mereka orang ada masalah rambut. Itu ini biasalah perempuan memang akan ada masalah rambut. Okay. So di situ juga Ain terfikir, kenapa tak? Kenapa tak Ain jual Fetfler ni? So masa tu dekat kampung Ain tak ada orang yang menjual produk Fetfler ni. So di situ Ain ambil kesempatan untuk jadi dropship. So Ain bermula dengan dropship dulu. Okay, teruskan. Lepas tu Ain bermula dengan dropship hanya bayaran RM20 sahaja dan free satu botol hair serum lah. Lepas tu Ain ada tiga orang leader. Yang pertama Ain join dropship
Ain join under Sabrina, Puan Sabrina masa dropship. So masa dropship tu satu bulan tu Ain dapat sales sebanyak 2,000 ke atas. So Wow, amazing, yeah. banyak. Gaji kalau Ain nak bandingkan gaji sebelum Ain join dropship, join Fredler dengan masa Ain kerja dulu, banyak betul perbezaan dia masa tu Husna. Okay. So, So income yang 2,000 tu is masa Ain jadi dropship ke? Ha, hanya seorang dropship sahaja. Wow, masa dropship pun boleh dapat 2,000 lebih. Amazing ni, mesti power ni. Ya, yeah, so masa tu memang banyak sangat permintaan. Biasalah rumah panjang kan. Rumah panjang Ain tu ada 50 lebih pintu. Belum lagi rumah panjang yang lain. Ha, so masa tu memang best sangat jual produk popular. So ramai sangat orang yang ada masalah rambut. Terutamanya wanita lah. Yes, betul. So lepas tu Ain nekat. So Ain jadi dropship hanya 2 bulan sahaja. Lepas tu saya tengok sales saya semakin meningkat. So Ain nekat untuk upgrade jadi agent. So Ain jadi agent tu sebenarnya Ain nak join under Puan Juliana Winnie, okay, yang leader Ain sekarang. So masa tu Ain tanyalah Cik Ros ni. Ain tanya macam mana nak jadi ini. Lepas tu Cik Ros cakap kalau Ain nak jadi agent, bagus Ain ambil ambil stokis yang berada di Sarawak. Lepas tu dia cakap Puan Juliana Winnie ni tegas, garang orangnya. So Ain tak nak lah, okay. So Ain tak nak. Lepas tu dia cakap bagus Ain anda Puan Tresna, dia cakap. Puan Tresna lagi pun dia dekat Sarawak dan dia pun okey sebenarnya. So Ain jadi agent dengan Puan Tresna dulu. Sebelum revolusi lah Ain masuk under Puan Tresna. Ain jadi agent under dia. Dan masa so, jadi Ain dropship under Puan Sabrina. Ya. Yeah. Kenapa tak ambil Puan Sabrina untuk join jadi agent? Tak tahulah, mungkin masa tu I memang nak anda Puan Juliana Winnie. Masa tu I nak kat Sarawak kan. So Cik Ros ni dia sarankan I ambil Puan Tresna macam tu. So masa jadi agent tu I selalu jadi top sale dekat dekat tim Puan Tresna. So sale paling tertinggi yang I dapat dalam tim Puan Tresna masa tu 6,000 lebih. Itu yang paling tertinggi lah. Satu bulan? Satu bulan. Amazing, satu bulan. Masa tu Ain jual serum saja ke ataupun jual dengan shampoo, conditioner, apa semua? Campur lah, ada dengan shampoo, conditioner, hair serum. Oh, kira semua jual lah. Okay. Ya, masa tu hair tonic belum ada lagi. So 2018 kan dengan 2019. Okay. So bermula daripada ada masalah rambut sendiri, Ain guna, you see the feedback bagus dekat you, then you share, lepas tu you sign up jadi dropship. Dalam masa 2 bulan je dropship, 1 bulan pun you boleh dapat 2,000 lebih income. Sangat amazing bagi saya. Lepas tu you sign up terus untuk jadi agent. Betul. So lepas jadi agent, berapa lama you jadi agent and then you upgrade lagi? Tak silap Ain jadi ejen masa tu dalam 6 bulan. Tak silap Ain lah sebab Ain join Fredler 2018 bulan 8. Lepas tu upgrade jadi ejen. Lepas tu Ain jadi ya senior partner sekarang lah. Ain pun lupa sudah berapa bulan Ain jadi ejen. Tapi lama lah. So disitulah permulaan Ain jadi seorang leader. So ya bukan senang lah jadi seorang leader. So banyaklah sekarang Ain punya anak-anak di bawah jajahan Ain. So sekarang ni syukur ada 30 lebih orang. Wow, banyak tu. Mesti pening kepala kan nak ajar dia orang, nak kontrol. Sangat pening. Macam-macam ragam kan. Okay, so saya dah tahu kisah Ain bermula macam mana, kenapa pilih Fatplus. Dan sebab Ain ada masalah gugur rambut, Ain rasa benda tu bagus sebab itulah Ain pilih Fatplur ni untuk bisnes. Kenapa tak pilih bisnes-bisnes lain? Masa tu pun tak tahu sebab Fatplur ni adalah first business Ain. Ain pun tak pernah terfikir untuk berbisnes. Sebab tak pernah pun dalam niat, dalam ingatan Ain yang Ain ni berbisnes. Seorang yang bisnes, tak pernah.
Okay. Mungkin mungkin ni jalan yang Tuhan dah bagi Ain lah. Sebab bekerja pun still lagi berhenti kerja, berhenti bekerja. So business lah. Mungkin ini adalah saya punya rezeki dalam business. So bila Ain start business Fatplur ni, macam mana perasaan Ain bila first time Ain buat live apa semua? Nervous tak? Takut tak? Malu ke? Apakah ceritalah sikit. Semua orang pun nak tengok, audience pun nak tahu. Okay, so first time Ain business ni, memang tengok duit yang 2000 tu tadi, so rasa macam best sebab duit kan. Siapa tak suka duit, betul tak? So masa tu memang best dan apa yang Ain nak pun Ain dapat. Sampaikan masa tu Ain terpakai duit modal. Tapi syukurlah sebab Ain boleh ganti lagi duit tu dengan apa usaha Ain sendiri. Ain jual produk. Sebab dekat kampung memang sangat best masa tu jual Fatfuller ni. Ramai sangat permintaan. Tapi sekarang ni Ain percaya dah ramai dah orang dekat kampung Ain yang jual Fatfuller ni lah. Tapi first orang yang jual Fatfuller dekat kampung, Ain adalah Ain. Ain lah sebarkan Fatfuller ni dekat kampung. Dan dekat masa dekat kampung, orang pun sekarang dah kenal dah. Anak bapa ni seorang yang apa menjual shampoo macam tu. Bukan bekerja lah, tapi berjaya dengan Fatfuller. Okay, so masa tu Ain buat live, first Ain buat live memang sangat malu Husna sebab masa tu Ain memang ada masalah muka. Muka berjerawat memang teruk. Okay, so masa tu memang malu tapi Ain try juga buat live. Tak salah kan kalau kita cuba kan. So masa tu Ain buat live, lepas tu adalah komen-komen negatif. Sampaikan Ain masih setengah yang Ain nak cakap tu, Ain terus stop Ain punya live tu. Sebab malu kan sebab orang kutuk kita tak cantik, berjerawat ini semua. So itu adalah first time, first pengalaman Ain dalam live, buat live dalam Facebook, orang kutuk. Tapi kalau fikir-fikirkan balik, kenapa kita nak nak cakap apa, orang sebenarnya orang yang kutuk kita tu adalah orang yang dengki dengan kita sebab dia lagi buruk pada kita sebenarnya. Kita fikir macam tu je Ain, positif, jangan fikir negatif. Kalau kita nak fikir mulut orang, nak fikir apa yang orang kata, people surrounding ataupun orang cakap, haters-haters kita dia mengata kita sampai kita mati pun benda tu takkan berhenti. So bagi saya, bagi Husna lah, biarlah orang nak cakap apa. Orang nak cakap aku ni show off ke, shock sendiri ke apa ke, just biarkan sahaja. So kita positif sebab kita patut ada dalam circle positif. You not should be in negative vibes gitu. Betul, betul Husna lah. Masa tu saya punya circle masih lagi negatif dan saya punya family pun masih lagi belum support betul-betul. Tapi mereka orang support lah, tapi bukan support macam sekarang. Tapi syukur dulu Ain kan gaji pun dalam 1,000. Lepas tu potong, kalau nak dikira-kira potong APF dengan SOSO baru jalan 400 lebih. So kalau nak beli skincare yang mahal-mahal tu memang tak mampu lah Husna. So masa tu disebabkan Ain beli produk Timang Kilo. Okay. So masa tu saya punya muka tu hangus. Sebab tu lah saya punya muka breakout teruk. Lepas tu saya cubalah satu produk ni, Mary Kay. Siapa tak kenal kan? So masa Ain beli Mary Kay tu dekat Ain punya cousin, Ain bayar ansur sebab Ain tak mampu nak bayar cash, nak bayar penuh. Agak mahal benda tu. Ya, sebelum Ain join business. So Ain nak cantik. Ain jadi seorang nak cantik. So masa tu nak tak nak sebab cousin Ain cakap Ain boleh bayar ansuran. So Ain bayar selama 5 bulan RM100. So dekat kalau Ain fikir-fikirkan balik benda tu, meskipun Ain bekerja tapi Ain tetap juga bayar apa yang Ain guna, Ain bayar ansuran. Tapi sekarang ni semenjak dah join Fatplur, apa yang Ain nak beli Ain dapat. So situ poin yang betul-betul Ain ingat lah sebelum Ain join business dan selepas Ain join business. Sampaikan Ain bayar, Ain punya keperluan pun ansur-ansuran. Sebenarnya Ain tak nak tapi itulah sebab nak cantik, kita terpaksa buat juga. Betul, lepas betul. Tu Ain dah, lepas Ain kena
masa dikutuk masa live tu Ain tak nak buat live. Lama Ain tak buat live. Dalam tak silap Ain dalam berapa bulan lah Ain buat video sahaja. Video-video. Tapi Ain tak stop posting. Ain tak stop posting. Ain buat video. Sebab video tu kita boleh tak nampak sangat kita orang punya muka. Tapi kalau live orang nampak lah. Tapi kalau video tu kita boleh posting sahaja. Syukur juga sekarang ni dah cantik dah muka. Aduh, ya. Flawless boleh. Taklah flawless sangat Husna. Okay. So, kita pergi ke topik malam ni, Ain. Bagi Ain ya, pendapat Ain. Self-reward tu menunjuk ataupun kira macam orang cakap macam mana eh. Self reward barang-barang yang kita beli tu kita kita tunjuk dekat Facebook apa semua tu. Itu orang cakap show off ke apa? Ha. Nak show off ke ataupun untuk kebaikan bersama kita share benda-benda tu. Macam contoh hari ni Ain beli satu bag Chanel, Ain buat macam live unboxing. Ain rasa benda tu menunjuk show off ataupun sebagai inspired untuk orang lain. So bagi Ain tidaklah, itu bukan menunjuk. Itu adalah untuk kita buat orang yang di luar sana tengok result kita dan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Ha, dulu kita macam Ain tadi cakap, Ain tak mampu pun nak beli Mary Kay tu dengan apa? Dengan bayar penuh, Ain bayar ansuran selama 5 bulan. Tapi sekarang ni kita beli apa yang kita nak, kita terus beli. So di situ kita apa nampaklah perubahan dia. Bukan menunjuklah itu bagi Ain. Sebab kita nak tengok orang, tengok result kita. Apa yang kita dapat sekarang. Tapi sure lah Ain sekarang ni Ain dah orang cakap dah maju, dah kira ada income sendiri apa semua. Bila Ain beli semua tu kan, post dekat Facebook, post dekat TikTok, Instagram semua, mesti akan ada punya negatif-negatif vibe, mulut-mulut jahat orang cakap makcik bawang yang mengata. For sure. Betul tak? So, betul. Macam mana Ain handle benda tu? Ha, sebab kita, niat kita sebenarnya, kita tunjuk, kita beli benda ni, oh, self-reward for myself untuk bulan ni sebab I berjaya target sale like RM5,000 ke RM20,000 ke. Kita sebenarnya niat kita untuk inspired orang, untuk tunjuk dekat orang sebenarnya aku buat bisnes ni, aku boleh berjaya. Daripada dulu kau kata aku yang aku ni sebenarnya tak boleh berjaya, tak boleh pergi jauh dengan bisnes online ni apa semua. Macam tu kan? Sure ada orang kata. So macam mana Ain tangani masalah macam ni? Macam orang-orang yang macam ni. Okay. So memang ada benda macam tu Husna. Lagi-lagi kalau ialah Ain berasal dari rumah panjang. Kan? So memang ada benda negatif macam tu yang Ain dengar, yang anti Ain share dengan Ain, yang Ain ni menunjuk yang Ain ada beli ni beli tu, Ain pun post. So buat apa kita nak kisahkan apa orang cakap, sebab kita beli benda tu bukan guna duit dia. Ha, kita beli benda tu guna menggunakan duit diri sendiri atas usaha diri sendiri. So Ain memang Ain sekarang memang seorang yang positif. Ain fikir je benda yang positif sebab apa yang Ain capai sekarang bukan senang untuk Ain capai sekarang. Memang susah. So apa yang Ain capai sekarang, apa yang Ain beli memang Ain akan tunjuk. Sebab itu yang diajar dalam Fat Club. Leader Ain pun ajar macam tu juga. So itu adalah usaha kita. Meskipun Ain seorang suri rumah bukan bekerja, tapi Ain mampu beli barang-barang yang Ain nak. So tak salah pun kalau Ain tunjukkan result tu. Sebab orang nak join team kita pun sebab dia tengok result kita. So, Ain tak pedulilah sekarang ni apa orang nak cakap. Tapi dulu memang Ain peduli. Sampai kan Ain macam nak marah, melenting, nak sindir kan. Tapi semenjak dah dalam skill yang positif ni, biarlah apa orang nak cakap. Asalkan kita tak guna duit dia, asalkan kita puas hati dengan diri sendiri. Macam tu je. Betul. Setuju sangat. Sebab kalau kita nak puaskan hati semua orang, memang tak boleh. Kita takkan mampu nak puaskan hati semua orang. Sebab kalau kita nak jaga hati orang, hati kita siapa nak jaga? Betul, betul tak? So sekarang ni kita kena fikir diri kita dulu, baru kita fikir orang. Which is orang nak kata tu biarkan sahaja. Sebab kita proud dengan diri kita sendiri, kita mampu
beli benda tu tanpa mengharapkan duit suami, orang cakap, tanpa mengharapkan, orang cakap daripada lain-lain punya sos lah, janji, kita usaha, kita ada effort diri kita sendiri untuk berjaya. Betul. Sebab macam kita cakap lah, kita perempuan-perempuan ni orang cakap kena ada orang cakap saving, lepas tu kena berdiri dekat kaki sendiri sebab kita pun tak tahu apa yang akan jadi in future, betul tak? So kita Betul. kena ambil langkah berjaga-jaga jugalah dalam kehidupan kita ni. Okay. Bagus. Okay. So sepanjang Ain join Fatpla ni daripada 2018 sampai 2020, apa kesukaran ataupun orang cakap rintangan yang Ain dah lalui sepanjang 2 tahun join Fatpla ni? Okay, so cabaran yang paling banyak yang Ain pernah hadapi pada tahun 2019. So pada tahun 2019 tu sangat menguji kesabaran. Okay, so dari segi tim lah, kebanyakannya daripada segi tim, sebabkan tim yang tak faham, tak faham situasi stok. Biasalah kalau tim ni dia nak stok tu laju. Nak stok tu laju. Lagi-lagi Ain masa tu masih lagi dekat Sarawak. So stok dekat Sarawak memang agak lambat lah. Lambat sikit je pun. Tapi itulah mereka orang tak faham kan. So masa tu Ain sanggup. Ini Ain tak pernah Ain lupa bab ni, cerita Ain ni. Ain sanggup pergi KL. Tapi husband Ain memang dah duduk dekat KL masa tu. Okay, so Ain sanggup pergi KL. Fly daripada Miri pergi KL untuk ambil stok. Ambil stok dekat KL, dekat Puan Juliana Winnie. Masa tu Ain dah under Puan Juliana Winnie. So masa tu Ain bawa dalam berapa box pun Ain dah lupa, tapi banyak sangat box tu. Sampaikan flight pun tak boleh nak terima stok banyak. So masa tu biasalah shampoo ni berat-berat. Lagipun kita bayarkan kargo tu. So Ain hanya mampu boleh bawa dalam beberapa box sahaja. Dan Ain sanggup baju tu Ain tinggalkan dekat husband. Lepas tu dalam bag luggage tu Ain simpan hair serum. So semua hair serum Ain masukkan dalam tu. Sampaikan Ain pergi bawa naik naik flight tu pergi custom. Masa tu memang takut sangat. Takut masa tu immigration tak boleh nak terima. Sebab dia buka kan kita orang punya bag tu. Sebab lepas tu dia tanya apa benda ni. So Ain cakap lah ini hair serum. Lepas tu syukur sangat dia boleh, ada cakap boleh lepas. So masa tu, masa Ain bawa tu kan, airport KL kan panjang. So masa tu memang sangat berat sampaikan macam terlonggi-longgi Ain bawa hair serum tu. So tak ada orang faham masa tu, termasuklah tim Ain. Sampai je Ain dekat Miri masa tu, dalam pukul sebab Ain last flight. So sampai dekat Miri, Ain terus susun stok untuk saya punya tim. Dan masa tu Ain tidur sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Tapi tetap juga tim tak akan faham bab tu. Dan saya pun tahu ada tim yang buat grup lah. Grup tersendiri tanpa Ain. So dalam grup tu mereka orang putus ini itu. So itu adalah memang Ain tak pernah lupa bab tu. Sebab Ain sampai sekarang pun Ain masih simpan lagi apa yang mereka orang cakap tu. So itulah buat Ain kuat sampai sekarang. Masa tu memang sangat down senang. Sampaikan Ain nak berhenti dalam Fatpla. Memang sangat mencabar pada tahun 2019 masa tu. Memang sangat Ain nak berhenti sangat-sangat dalam bisnes ni. Sebab Ain tak tahan dengan kutukan mereka lah. Sebab mereka lain yang benda Ain fikir, lain yang benda mereka orang fikir. Mereka orang cakap tak ada cakap benda tu, tapi Ain ada bukti. Ain ada bukti, Ain ada screenshot ayat mereka orang tu. So sangat kecewalah, kita dah buat yang terbaik untuk mereka orang, tapi mereka orang tak menghargai apa yang kita buat. So sangat sedih masa tu. Sampai kan saya cakap dengan husband saya nak berhenti dengan Fatpla. Tapi syukur sangat sebab saya punya leader memang selalu bagi motivasi lah, ayat-ayat yang membuatkan saya semangat. Lepas tu saya punya anak tim yang lain tu pun kalau saya berhenti macam mana dengan mereka orang. Yang dalam grup tu biarlah macam tu. Yang dalam grup tu biar. So saya fokus dengan orang yang ni sahaja yang memang positif. Yang betul-betul nak berjaya. So masa tu saya nak berhenti, saya punya tim tu cakap kalau Puan berhenti macam mana dengan kami.
So Ain kasihan lah sebab masa tu ada suri rumah, lepas tu ada student. So kalau Ain berhenti setengah jalan macam ni, macam mana dengan mereka orang? So Ain tetap juga teruskan. So dekat situ Ain mulakan apa? Mulakan baliklah tentang leadership ni semua. So yang dalam grup tadi semuanya Ain remove. Ain tak nak orang yang ada negatif dalam tim Ain yang sekarang ni. Syukurlah yang sekarang ni memang sangat positif semuanya. Bersyukur sangat-sangat sebab mungkin ini adalah ujian yang memang Tuhan bagi. Sebab tahun 2020 ni Ain dah capai yang paling tinggi 45K dalam Freshler. So mungkin itu adalah cabaran dan dugaan. Sebab kalau kita ada cabaran dugaan, pasti ada hadiah. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan sekarang, mungkin tahun depan. Ha, kita tak tahu. Tapi Tuhan turunkan cabaran dan dugaan dulu untuk kita sebelum kita capai apa yang kita nak capai tu. So dekat situ juga Ain tengok pada 2019 tu dengan 2020. 2019 tu banyak betul benda yang Ain belum capai. Lepas tu banyak cabaran dengan dugaan dibandingkan tahun 2020 sekarang. So tahun ni banyak banyak benda yang Ain dah capai. Saya, meskipun saya tak bekerja, tapi dalam bank saya memang selalu memang ada duit. Dulu mana ada pada tahun 2019 tu. Dan saya punya tim pun sangat positif dan mereka orang sangat memahami. Lagi-lagi sekarang Ain tengah pregnant kan. So syukur juga sebab baby sangat faham. Dan Husna, saya nak cerita juga, ni adalah rumah baru Ain yang duduk dekat setapak. Dulu Ain duduk dekat Wangsa Maju. So dekat Wangsa Maju tu, duduk dekat Wangsa Maju tu Ain tak ada lift. Okay, tangga, naik tangga. So rumah Ain masa tu tingkat 3. So masa tu stok banyak sangat, berpuluh-puluh stok. Masa tu sebelum Ain tahu Ain pregnant, masa tu Ain angkat stok sampai 8 kotak naik atas tingkat 3 hanya seorang sahaja. Hanya seorang sahaja yang angkat stok. Ain tak tahu Ain pregnant, okay? So masa tu yang Ain tahu selepas Ain angkat stok pergi tingkat 3 tu dekat rumah Ain yang dekat Wangsa Maju dulu tu, masa tu saya punya rahim memang ada sakit lah. Saya share dengan kawan saya juga yang saya punya rahim yang ada sakit. Lepas tu dia suruh saya check. So syukur masa tu saya punya baby 2 minggu lebih. Memang dah ada lah masa Ain angkat stok tu. So dekat situ Ain dengan husband bincang nak beli, nak sewa rumah sebab ni rumah sewa sebab duduk kat KL kan. So nak sewa rumah yang ada lift dan sekarang ni duduk dekat setapak memang ada lift dan sangat memudahkan kerja angkat stok lah. So dekat situ juga Ain rasa macam serba bersalah dengan baby yang ada dekat perut. Tapi dia memang seorang yang kuat. Okay. Sangat-sangat kuat. Dan sebab dia boleh bertahan dengan, sebab mungkin dia faham lah dia punya mak ni seorang yang orang yang business. Bukan senang nak angkat 8 box tu pergi tingkat 3. Sangat sakit. Sampai kan saya punya tangan pun terseliuk masa tu. Itulah permohonan seorang leader. Faham. So pengorbanan seorang leader ni sebenarnya kadang-kadang orang tak nampak. Anak-anak tim yang bawah tu tak nampak pun. Diorang cuma nampak ala leader tu makan duit lebih. Sebab apa? Push, suruh buat sale, push tu, push ni. Kadang-kadang macam buddies, diorang ni semua tak faham. Diorang cuma tahu itu semua propa, itu semua tu macam tu. Tahu nak push orang je. Tapi diorang tak tahu. Sedangkan you sendiri pun start daripada bawah. You start daripada bawah, you pun mula-mula buat kena kecam, kena kutuk apa semua. Sampaikan you tak tidur, bangun pukul 3-4 pagi tak tidur lagi sebab you nak settlekan stok dia. You sanggup keluarkan duit you beli flight tiket daripada Sarawak balik ke, datang ke KL untuk ambil stok sampai you macam redah je. Lepas tak lepas, you punya serum tu dalam bag tu lain cerita. Janji anak-anak you ni semua dapat, anak-anak team you dapat stok-stok diorang. Tapi diorang tak nak faham. So I quite upset lah dengan team you yang sampai tahap buat group, kutuk you semua. I rasa dia tak rasa, dia tak duduk dekat tempat you, dia tak tahu apa perasaan you. Mungkin lah. So sekarang ni kalau dia tengok live ni, I rasa dia tengah menyesal. Menyesal yang sangat-sangat sebab you dah sukses, you dah berjaya.
Dia menyesal sebab dia keluar daripada group you, dia kutuk you apa semua. Sedangkan you masih kuat. Walaupun dia hentam you macam-macam, you masih kuat hadap benda ni. And then you punya baby pun sangat-sangat kuat sebab dia boleh bertahan sedangkan you angkat 8 kotak berat tu. I tengok production team dekat Wisma angkat satu kotak tu pun berat. Ini you perempuan angkat sampai tingkat 3 dengan tak ada lift naik tangga. Kalau I pengsan. Memang dah pensan Husna. Memang macam macam tu. Tapi itulah, kalau tak saya, siapa lagi? Sebab masa tu husband saya bekerja dan dia jaga orang yang COVID masa tu dekat KL. So nak tak nak, I perlu buat juga. So masa tu belum tahu yang ada baby lah. Tapi sekarang ni tak boleh. Tapi sekarang ni, I rasa baby you keluar nanti mesti kuat. Sebab dia tahu mami dia kuat. Kalau mami dia tak kuat, tak bolehlah melepasi orang cakap satu ujian yang besar masa tahun 2019. Betul tak? So you are strong woman. Very strong woman. Masa you jauh dengan husband you pun, masa PJJ pun, husband kat KL, you dekat Sarawak pun you boleh survive, you boleh bersabar. You sanggup sampai ke sampai ke KL sebab nak ambil stok apa semua. So you very 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 strong. So sangat inspired I rasa untuk semua orang yang tengok malam ni. Okay, so sharekan pencapaian you, win you sepanjang you join Fatplan ni. Apa yang you dah dapat? Okay, so macam dalam gambar tu, baru-baru ni Ain dah join kelas daripada Fatplan MCM. Meskipun masa tu senang, Ain ada share juga dengan bos. Sebelum Ain turun pergi kelas tu, saya punya hidung berdarah, okay. So masa tu saya tanya husband, boleh ke tak saya pergi masa kelas ni. So saya punya husband memang support lah. Dia cakap terpulang. Kalau kamu rasa kamu boleh, pergi. Dia cakap macam tu. So Ain usap Ain punya perut dan Ain bercakap dengan baby. Saya cakap lah, saya nak pergi kelas ni sebab saya nak tambah ilmu. Lepas tu saya cakap lah benda-benda yang baik-baik. So syukur pula, syukur sebab baby faham dan masa kelas tu tak ada ragam semua. Cuma ada menggeras sahaja sebab duduk lama kan. So dia menggeras tapi Ain bercakap juga dengan dia. So Ain pernah dengar kalau baby kita macam meragam dalam perut masa kita pregnant tu, kita cuba bercakap dengan dia bagus-bagus sebab baby yang dalam perut tu pun faham juga apa perasaan kita. So masa ni sangat bersyukur sangat masa kelas ni tak ada apa-apa terjadilah. So ni adalah win yang sangat best disebabkan masa tu tak pernah-pernah Ain terima sikit daripada Siti Mary, daripada Fetler. Ini adalah first sikit yang Ain dapat. Lepas tu win yang Ain dapat juga, Ain dapat bagi mak Ain duit setiap bulan. Okay, setiap bulan Ain akan bagi mereka orang duit, bagi mak dengan ayah duit lah. Dan Ain juga dapat beli emas dengan hasil duit Fetler. Dan Ain juga dapat buat surprise untuk belikan husband jam Huawei yang 500 lebih lah. Dulu harga dia 500 lebih. Lepas tu Ain juga dapat beli apa yang Ain nak. Macam bag, bonia, macam tu. So apa yang Ain nak sekarang memang Ain dapat beli dengan hasil titik peluh sendiri Husna. Ain tak bergantung pun dengan siapa-siapa sekarang. Beli je apa yang nak beli macam tu. Asalkan kita bahagia, asalkan kita puas hati. Macam tu. Sebab kita pun mesti bahagiakan diri dulu sebelum kita bahagiakan orang lain. Banyak pencapaian Ain. Ya, yang ni gambar ni adalah Ain sambut birthday mak sebelum Ain pergi KL. Okay, masa ni Ain sambut birthday dia dekat restoran dan Ain jemputlah saudara mara yang terdekat. So mungkin dekat sini saudara mara Ain ada nampak perubahan Ain dulu dan siapa Ain sekarang. Dan mereka orang pun puji Ain dekat mak Ain. Mak Ain selalu share dengan Ain yang mereka orang cakap Ain sekarang dah makin
maju sebab menjual produk shampoo macam tu mereka orang cakap. So mereka orang tak tahu nak sebut Fabler. Okay, biasalah anti-anti ni. So mereka orang cakap produk shampoo macam tu. So mereka orang sangat proud lah dengan Ain. Sebab tu Ain cakap kalau kita beli sesuatu tu tunjuk je. Kalau kita buat spray dengan mak, kita tunjuk je macam tu. Biar orang nampak siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Betul. So ini mask yang Ain dah beli. So yang ni reward, ni mask reward, ni reward. Ni mask yang Ain beli dan yang tu adalah setiap bulan Ain akan bagi duit lah RM200 dengan mak ayah. Keramat hidup kita, kita mesti bahagiakan. Dan betul, yang ni pula backbone ya yang Puan Juliana Winnie bagi Ain selama Ain dalam tim dia. Bukan beg sahaja Husna, mask pun ada Puan Jelena Winnie bagi Ain juga. So kalau Ain tak join Fabler, mungkin Ain tak rasa pun pegang beg Bonia, pakai emas. So sangat bersyukurlah sebab join Fabler. Dan yang ni, itu adalah jam Huawei yang Ain beli untuk husband. Sebab masa ni dia banyak betul tolong Ain. Daripada segi stok, packing stok. Biarpun dia letih-letih bekerja, balik kerja je, terus packing stok untuk saya punya team. So, tak salah pun kalau kita bahagiakan husband kita. Sebab dia adalah keramat hidup kita juga. Dan okay, yang sebelah tu, barang baby. So, itu adalah memang hasil bisnes semua Ain beli hari tu. Sebelum MCO lah. Amazing. Sangat-sangat amazing. Yang ni pula, ini memang periuk idaman Ain daripada dulu. So, ini pun Ain beli hasil dengan duit Fabler juga. So, kita tahu periuk ni memang mahal. Dalam 700-400 macam tu. So, masa tu Ain beli dua lah. Satu, Ain beli periuk masak nasi jenama Philip juga dengan yang periuk ni. So, senanglah untuk masak. So best kan bila kita ada duit sendiri apa semua, boleh shopping-shopping, boleh beli apa yang kita nak tanpa tunggu duit suami kan? Ya, betul, sampai kan okay. Suami cakap betul ke beli ni? Dia cakap macam tu. Betul lah. Okay, so daripada mula Ain join Fabler sampai sekarang, berapa dah sale Ain sehingga hari ini? So sale Ain yang pernah Ain dapat yang paling tinggi adalah 45K. Itu yang paling tinggilah yang pernah Ain dapat. Tapi bulan ni Ain target 50K pertama. Dan hari ni Ain dapat sale sebanyak 19,000 lebih lah. Dan baru-baru tadi sebelum start Zoom ni, saya punya tim pun ada restock. Lepas tu ada orang nak beli serum. So Dah dekat 20K lah hari ni sahaja. Untuk bulan ni sampai hari saja dah 20K. Wow, amazing. Banyak gila tu. Ya, thank you. Wah, dah RM54,955 ya untuk tahun ni daripada Januari sampai ke hari ni. Ya, betul. Tahun 2020. Wow, 20. Banyak. Banyak tu. Tak apa, sikit lagi nak capai target tu. Ustaz doakan boleh capai target, boleh orang cakap insyaAllah kalau diberikan, kalau dapat ada rezeki orang cakap, Ustaz doakan untuk 1 million. Amin. Itu yang saya nak Usna. Semoga tercapai lah 1 million tu. Boleh, 1 million tu. Ain boleh, Ain seorang yang kuat. Ain dah lalui banyak orang cakap cabaran, rintangan. For sure Ain boleh punya. Semoga amin. Jaya ya. Okay, last sekali, apa kata-kata terakhir ataupun tips untuk semua audiens yang tengok City Mary Show malam ni ataupun untuk anak-anak tim Ain? Okay, thank you Usna. So, apa yang Ain nak cakap untuk saya punya tim, semoga korang terus kuat dalam bisnes dan jangan pernah give up. Yang benda yang sudah-sudah, biarkan berlalu. Kita mulakan dengan benda yang baru. Apa yang kita nak capai, kita mesti capai. Jangan setengah jalan. Kalau macam mana kita nak mulakan, macam itulah kita habiskan. Jangan pernah stop. Cabaran dugaan tu semua orang pernah hadapi. Tak ada orang yang berjaya terus berjaya. Pasti ada cabaran dan dugaan. Dan untuk penonton-penonton yang tengok
live ni, saya doakan dan saya doakan semoga korang terus kuat dalam bisnes. Lagi-lagi leader bukan senang nak pimpin orang bawah kita. Ada orang yang boleh nak dihandle, ada orang tak boleh nak handle. Tapi kalau boleh, kalau kita dah sekali cakap, dia tak nak dengar cakap, biarlah. Lama-lama dia akan terus, lama-lama juga dia akan faham apa yang kita nak dia capai. Sebab tak ada leader yang nak tengok dia punya anak tim tak berjaya. Mesti leader dia nak tengok anak tim dia berjaya macam dia juga. I percaya benda tu. Dan bagi semua tim Fabler, I doakan semoga korang berjaya dan kaya dengan Fabler. Dan kepada bos juga, semoga sehat. I tunggu bos tadi. Okay, sorry, tak bos apa. Tak berapa sehat malam ni. Kesian. Okay, so semoga bos cepat sehat lah. So itu saja Husna. Dan thank you juga kepada Husna sebab jemput Ain malam ni dalam City Mirage Show. Okay, so thank you Ain untuk sharing tips and share pengalaman Ain malam ni dekat The City Mary Show. Walaupun bukan Mami Mary yang hostnya, tapi Mami Husna menggantikannya, Ain tetap energy, tetap bersemangat nak share, nak bagi tahu dekat semua orang kejayaan Ain semua. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Dijemput dalam City Mary Show ni. Sebab selama ni kita tengok orang kan. Lepas tu first point Farah Chet tu memang sangat berdebar, debar sangat-sangat. Yang dia cakap Ain dijemput untuk City Mary Show. Tapi bersyukurlah sebab inilah kesempatan untuk saya share apa yang saya dapat sekarang. Biar haters-haters di luar sana tengok siapa Ain sekarang dan siapa Ain dulu. Thank you sebab adakan City Mary Show ni lah. Sebab Ain boleh bagi orang nampak siapa saya. Okay, thank you Ain. Bye-bye, selamat malam. Bye. Okay guys, tu dia Ain. Dia share dia punya pengalaman, dia punya experience, apa benda yang terjadi dalam hidup dia, macam mana dia menghadapi rintangan semua. So harap semua penonton-penonton City Mary Show malam ni mendapat sedikit inspirasi ataupun pengajaran daripada dia. Bukan senang nak jadi leader, dan apa yang kita buat, kita tunjuk dalam Facebook kita, macam kita beli emas ke apa kita tunjuk, is not kita nak show off, kita nak menunjuk yang kita ada duit ke apa ke. Tapi sebenarnya kita nak inspire orang. Cuma kadang-kadang bukan semua orang perspektif dia sama. Ada juga yang macam negative thinking, ala dia tu nak menunjuk apa semua. So abaikan. Mana-mana negatif-negatif tu semua kita abaikan. Kita cuma perlu duduk dalam circle positif sahaja untuk maju. Kalau kita still dekat fikir orang yang negatif, kita tak akan maju. Kita still akan stay dekat tempat yang sama, takut yang sama. Macam itulah juga kita. Menunggu orang cakap, nak kalau nak tunggu orang suap nasi kat mulut kita, memang taklah, kita tak akan berjaya macam tu. So kita kena fikir 3 langkah ke depan. Kita kena majukan diri kita, kita kena moving forward. Orang cakap kalau dah sekali melangkah tu jangan pandang ke belakang lagi. Okay, itu saja untuk City Mary Show malam ni. Thank you sebab join. Untuk korang yang nak dapat info-info terbaru ataupun promo-promo terbaru, boleh join Telegram Fatfuller Lover. Untuk dapat tips-tips bisnes, boleh join City Mary Motivation Tips by City Mary. Okay, thank you. Selamat malam. Good night.